ciri-ciri sub uklid sub a ori Japan. Ini tambahan peredam. Di sini biasanya terdapat visir depan. Saya cabut karena dipasang peredam. Aslinya seperti ini, tapi saya lepas. Kemudian laras UD 16 tanpa serombong. Di sini ada tulisan sub A seri 465817 kaliber 45 Japan. Agak burat karena sudah lama lawas. Grendel manual. Ada tulisan lock. Kemudian ini trigger masih sistem lama. Triggernya seperti ini. Ini sekilas dari sub A ori Japan. Sekedar info. Terima kasih.